Bang, kenapa SpongeBob warnanya kuning? Hashtag tanya Okto. Karena Patrick warnanya pink. Boom. Halo guys, balik lagi bareng gue Mr. Okto Sang Amatir. Pada kesempatan kali ini gue bakalan coba untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena di video-video sebelumnya ada video gue, di situ gue coba opening Q&A. Dan pertanyaan itu boleh dari yang serius sampai yang gak serius, dari yang bener sampai yang gak bener sekalipun. Dan itu lewat IG gue. Ya, untuk pertanyaan pertama dari Iana Hat, ini mah teman kampus gue ya. Ngadu yuk. Ngadu kelas royal. Kale nggak kuy. Yang selanjutnya dari Billy Julianto 1122. Bang, boleh bikinin deck Sparky untuk Arena 8? Boleh. Nanti gue bikinin. Yang penting jawab doang kan. Nggak. Nanti gue bikinin. Gue taruh di sini. Nanti jangan lupa di freeze nih di sini nih. Gue udah bikinin. Oke, tapi gue mohon maaf kalau misalkan nggak cocok. Next dari Evan Rian. S, Bang, kalau ngerekam HP pakai apa? Gua pakai AZ Screen Recorder. Nanti gua tulis di sini lengkapnya. Gua lupa juga nama lengkapnya gimana. Itu ada di Google Play. Itu gratis. Next, selanjutnya dari Liz Vigo 90. Bang, sekolah di mana? Hashtag tanya Okto. Gua udah nggak sekolah. Ya kali masih zaman sekolah. Gak, gua sekarang kuliah semester akhir lah pokoknya ya, di situ pokoknya. Next dari Rifki underscore J underscore L underscore underscore. Susah ya. Bang, nama panjang abang siapa? Hashtag tanya Okto. Nama gua panjang. Nama lengkap gua mungkin nanti ada di sini. Set! Dari ujung ke ujung nih. Muhammad Okto Ramon Dwi Vandra Hodir. Siap. Next dari Najmi underscore Fahmi. Bang, udah nikah? Hashtag tanya Okto. Belum. Tapi pengen. Ya, selanjutnya dari Peter underscore Sanjaya underscore Susanto. Bang, gimana ekspresi pertama main Clash Royale? Hashtag tanya Okto. Ekspresi pertama. Ekspresi pertama. Ya kayak gini. Bingung. Oke, selanjutnya dari Poetic Tracks. Bang, lu udah main Clash Royale dari kapan? Hashtag tanya Okto. Gua main Clash Royale itu dari sekitar bulan April atau Maret gitu ya. Gua lupa rilis Clash Royale itu kapan. Pokoknya ya sekitar 2 minggu atau sebulan setelah rilis Clash Royale gua langsung main kok. Untuk selanjutnya lah dia lagi. Bang, lu kuliah di mana? Oh, lanjut yang tadi nih kayaknya. Gua kuliahnya di Untirta di Serang, Provinsi Banten. Mungkin banyak orang yang belum tahu, tapi gue kuliah di Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, next dari Alius Mantolip. Bang, lu nyange? Hashtag tanya Okto. Bang, lu nyange? Nyange? Nyange itu masak nasi. Selanjutnya dari Ipan Bule underscore. Bang, lu suka fap-fap enggak? Hashtag tanya Okto. Ini pertanyaannya kok. Ini umur berapa sih yang nanya? Aduh, pengen. Next dari Vincent 2154. Bang, udah pacaran? Hashtag tanya Okto. Udah. Itu dibuktikan dengan adanya video text prank yang ada di video gua. Selanjutnya dari Gibbs Marcelli Yustino. Gibbs Marcelli Yustino. Bang, deck buat naik ke Arena 7 apa? Hashtag tanya Okto. Sudah sub, semoga masuk video. Iya, ini masuk kok. Buat naik ke Arena 7 apa? Gua udah bikin di video gue sebelumnya. Ada best deck di Arena 6, 7, dan juga 8. Bisa cek sendiri ya. Selanjutnya dari Irgi Ahmad 26 underscore. Bang, mau nanya abang agama apa? Sama abang tinggal di rumah sendiri atau sama ortu? Sama tolong fallback ya bang. Hehehe, hashtag tanya Okto. Diborong nanyanya anjing. Nanya agama apa? Gua muslim, tinggal di rumah sendiri atau sama orang tua? Gua sendiri di rumah. Tolong fallback ya bang. Siap, gua fallback nih, gua fallback.
Selanjutnya dari Damar Iswara, ini teman gua. Bang, lu nggak kuy? Ya kali nggak kuy? Hashtag tanya Okto. Atau slow? Ya kali nggak kuy. Next dari Evanrian.s, ini kayaknya udah tadi. Bang, kalau ngerekam layar HP pakai apa? Oh, tadi udah dijawab pakai AZ Screen Recorder. Ya sebenarnya dari Turah underscore Airlangga. Bang, nama kliennya apa? Hashtag tanya Okto. Gua kliennya ada dua. Kalau yang punya gua sendiri itu namanya Class with Okto. Sedangkan yang satu lagi yang gua nebeng sama teman gua, sebenarnya nggak nebeng sih. Gua bikin bareng sama teman gua itu klan geng bocor. Selanjutnya dari Lestari Handayani, ini cewek gua sendiri. Bang, gimana cara balesin pertanyaan yang bejibun? Hashtag tanya Okto, ini iseng banget. Padahal dia sendiri tahu. Yang pertama, copas. Kalau misalkan pada nanya hal yang sama, jawabannya copas. Yang kedua, minta bantuan. Gue juga minta bantuan sama dia sebenarnya. Kalau misalkan kalian yang ada di line official gue, kalau misalkan balesnya agak sedikit beda, itu sebenarnya dia yang bales karena dia admin di line official gue. Ya, selanjutnya dari Fauzi underscore Ahmad underscore Y. Aplikasi edit video abang apa? Hashtag tanya Okto. Gua pakai Sony Vegas Pro 13. Jadi karena gua pertama kali belajar pakai Sony Vegas Pro, jadi gua keterusan dan ya sampai sekarang gua nyaman dengan aplikasi tersebut. Selanjutnya dari Atharul Akbar, alias Bau-Bau. Mungkin kalian tahu kalau misalkan kalian ada di geng bocor, dia adalah leadernya. Harga Minecraft berapaan ya sekarang bang? Hashtag tanya Okto. WKWKWK. Mana gua tahu, anjay. Gua kan kagak pernah main. Mana gua tahu? Cek sendiri. Next dari underscore galang underscore 14. Bang, kenapa SpongeBob warnanya kuning? Hashtag tanya Okto. Karena Patrick warnanya pink. Boom. Oke, next dari Dekher 94. Bang, gue mau nanya. Tadi gue mau nanya apa ya? What the fuck? Mana gue tahu anjing? Next dari Mif underscore Ko. Bang, kenapa kok abang milih jadi gamer? Kan banyak tuh kerjaan yang menghasilkan uang banyak selain gamer. Hashtag tanya Okto. Oke, gini. Gamer itu menurut gue bukan sebuah pekerjaan. Jadi gamer itu adalah sebuah hobi yang gue suka. Kalau misalkan dari hobi gue itu menghasilkan, siapa yang nggak mau? Toh gue ngelakuin hal sesuatu yang menurut gue menyenangkan. Jadi menurut gue gamer itu bukan pekerjaan, karena gue sampai sekarang masih pengangguran. Oke, selanjutnya dari Fauzi Ahmad lagi nih. Bang Okto lahir tanggal berapa? Hashtag tanya Okto. Oh, ini pertanyaan terakhir ya. Gue lahir tanggal 11, bulannya pasti Oktober. Ya, ini adalah pertanyaan terakhir untuk Q&A kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi, silakan kalian tanyakan langsung dengan hashtag tanya Okto. Itu bisa langsung kalian tanyakan lewat IG gue seperti biasa di posan yang paling baru. Nanti gue taruh posan Q&A lagi. Ya, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa kasih like dan share ke teman-teman kalian. Karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gue. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gue, karena gue akan terus update-update video baru setiap harinya. Kalau misalkan sempat. Oke, gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir.